Berikut hasil pertandingan badminton Olimpiade Paris 2024 penyisian grup hari keempat Selasa 30 Juli 2024 serta jadwal berikutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini dan klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan berita update lainnya. Hasil Olimpiade Paris 2024 badminton penyisian grup hari keempat Selasa 30 Juli 2024. Sektor ganda putri, ranking 1 dunia asal Cina, Chen Qingchen dan Jia Yifan menang 2 game langsung atas ranking 6 dunia asal Jepang, Mayu Matsumoto dan Wakana Nagahara dengan skor 21-16 dan 21-15. Sektor ganda putri, ranking 9 dunia, Apriani Rahayu dan Siti Fadia Silva Ramadanti kalah 2 game langsung atas ranking 13 dunia asal Malaysia, Tan Perli dan Tina A dengan skor 18-21 dan 9-21. Sektor ganda putri, ranking 22 dunia asal Bulgaria, Gabriela Steva dan Stefani Steva menang 2 game langsung atas ranking 30 dunia asal Amerika Serikat, Anisu dan Kerisu dengan skor 21-18 dan 21-12. Sektor tunggal putri, ranking 21 dunia asal Thailand, Ratchanok Intanon menang 2 game langsung atas ranking 55 dunia asal Belgia, Leanne Tan dengan skor 21-8 dan 21-8. Berikut hasil pertandingan sektor lainnya. Hasil badminton Olimpiade Paris 2024 penyisian grup hari ketiga, Senin 29 Juli 2024. Sektor ganda putra, ranking 7 dunia, Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto menang 2 game langsung atas ranking 40 dunia asal Prancis, Lucas Corvée dan Ronan Labar dengan skor 21-13 dan 21-10. Sektor ganda campuran, ranking 13 dunia, Rino Vivaldi dan Pita Ningtyas Mentari kalah 2 game langsung atas ranking 14 dunia asal Prancis, Tom Gikwell dan Delphine Delru dengan skor 13-21 dan 15-21. Jadwal sektor ganda putra, ranking 7 dunia, Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto akan menghadapi ranking 3 dunia asal India, Satwik Sirat, Rangki Reddy dan Sirak Sethi. Head to head pertemuan 2-3 untuk keunggulan wakil India. Jadwal Olimpiade Paris 2024 badminton penyisian grup hari kelima, Rabu 31 Juli 2024. Pertandingan sektor tunggal putra, ranking 3 dunia asal Indonesia, Jonathan Christie akan menghadapi ranking 18 dunia asal India, Lakshya Sen. Head to head pertemuan 4-1 untuk keunggulan wakil Indonesia. Pertandingan pertama akan dimulai pada pukul 13.30 waktu Indonesia bagian Barat. Pertandingan akan disiarkan secara langsung oleh aplikasi video dan SCTV. Jadwal sektor tunggal putri, ranking 9 dunia, Gregoria Mariska Tunjung akan menghadapi ranking 65 dunia asal Ceko, Teresa Svabikova. Head to head pertemuan 0-0. Jadwal sektor tunggal putra, ranking 9 dunia, Anthony Sinisuka Ginting akan menghadapi ranking 22 dunia asal Prancis, Thomas Junior Popov. Head to head pertemuan 1-0 untuk keunggulan wakil Indonesia. Itulah hasil dan jadwal pertandingan bulu tangkis Olimpiade tahun 2024. Terima kasih telah menonton video ini. Salam olahraga.